bakteri yang menyerang saraf lendir pada tenggorokan dan hidung, serta terkadang dapat mempengaruhi kulit. Difteri merupakan penyakit yang mematikan karena dapat menyebabkan sesak napas atau bahkan tidak bisa bernapas. Nah, untuk infeksi yang serius yang berpotensi mengancam jiwa. Penyakit difteri bukanlah penyakit baru. Penyakit ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Ia juga disebut penyakit masa lalu karena penyakit ini muncul pada tahun 1920-an dan 1930-an. Namun, penyakit masa lalu ini datang kembali pada tahun 2017. Penyakit difteri bukan saja muncul di Indonesia, namun di berbagai negara, contohnya Bangladesh dan Yaman. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, menunjukkan bahwa sampai dengan November 2017, ada 95 kabupaten atau kota dari 20 provinsi melaporkan kasus difteri. Sementara pada kurun waktu Oktober sampai dengan November 2017, ada 11 provinsi yang melaporkan terjadinya KLB difteri di wilayah kabupaten atau kotanya, yaitu Sumatera Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nah, untuk masyarakat yang tinggal di daerah yang sudah terkena wabah difteri, sebaiknya mesti memperhatikan dan berhati-hati agar tidak menular dan terkena wabah tersebut. Hal itu juga berlaku buat masyarakat yang tinggal di daerah yang belum terjangkit. Bakteri menyebabkan penyakit difteri merupakan bakteri Corynebacterium difteriae. Bakteri ini termasuk dalam golongan bakteri gram positif. Secara morfologinya, bakteri ini berbentuk batang dengan panjang antara 1 sampai 8 mikrometer dan diameternya dengan 0,5 sampai 1 mikrometer. Bakteri ini tidak memiliki kapsul, tidak memiliki spora, dan tidak dapat bergerak. Koloni bakteri Corynebacterium difteriae saling menyambung satu dengan yang lainnya, dan jika kita lihat di bawah mikroskop, maka bentuknya mirip seperti aksara Cina atau Hanzi. Bakteri Corynebacterium difteriae sejatinya tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi toksin. Racun yang disebut dengan eksotoksin tersebut dihasilkan oleh bakteri difteri yang sudah terinfeksi oleh virus bernama Lysogenic Bacteriopex. Jadi, bakteri Corynebacterium difteriae yang menyebabkan difteri itu sebenarnya juga sudah mengalami infeksi. Sedangkan bakteri yang tidak terinfeksi oleh bakteriopek tidak akan mampu memproduksi eksotoksin. Sehingga bakteri ini tidak berbahaya bagi manusia. Umumnya bakteri ini disebut dengan non-toxigenic Corynebacterium difteriae. Bakteri Corynebacterium difteriae yang sudah mengalami infeksi kemudian akan mengalami mutasi genetik melalui penyisipan atau insersi gen, toksin, virus ke dalam salinan genomnya. Singkatnya, sifat atau kemampuan bakteri difteri dalam menghasilkan racun mematikan ini diperoleh dari gen virus. Racun yang dihasilkan oleh bakteri difteri ini sangatlah mematikan. Satu molekul racun eksotoksin mampu membunuh satu sel sehat, termasuk pada jantung dan saraf. Setiap satu bakteri difteri mampu menghasilkan 5.000 molekul racun setiap jam. Apabila strain bakteri difteri penghasil toksin sudah sangat besar jumlahnya, maka akan menyebabkan kematian sel yang sangat masif, merusak jantung, merusak sistem saraf, dan pada akhirnya berujung pada kematian. Bakteri Corynebacterium SP berasal dari tanah, air, tumbuhan, dan makanan yang tidak higienis. Ini adalah habitat kelompok bakteri ini di alam. Beberapa spesies Corynebacterium non-difteri juga dapat hidup di selaput mukosa dan kulit pada hewan dan manusia. Untuk jenis Corynebacterium difteriae, umumnya akan ditemukan pada saluran pernapasan, luka atau lecet, serta pada kulit orang yang terinfeksi. Bakteri Corynebacterium difteriae bisa juga ditemukan pada orang normal yang tidak terkena difteri.
Mereka ini adalah pembawa bakteri yang sering disebut dengan carrier diphtheria. Bakteri difteri pertama kali ditemukan oleh dua orang bakteriolog Jerman, yaitu Edwin Klebs dan Friedrich Loeffler pada tahun 1884. Nah, hal itu juga yang membuat bakteri difteri juga sering disebut dengan Klebs-Loeffler bacillus yang diambil oleh para penemunya. Bahaya yang ditimbulkan oleh bakteri ini termasuk dalam kategori infeksi fatal yang sangat menular dan dapat menyebabkan kematian. Ketika menginfeksi manusia, ia akan membentuk strain penghasil racun atau toksin yang dapat membunuh sel-sel hidup. Sel-sel yang mati akibat serangan racun ini kemudian akan membentuk lapisan tebal warna abu-abu pada tenggorokan dan hidung yang disebut dengan pseudomembran. Umumnya, bakteri difteri akan menyerang saluran pernapasan bagian atas, yaitu hidung dan tenggorokan. Namun jika infeksi berlanjut dan tidak segera mendapat penanganan, maka toksin akan menyebar ke organ-organ lainnya melalui aliran darah. Jika sudah masuk tahap ini, maka akan terjadi komplikasi berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Komplikasi yang sering terjadi pada penyakit difteri adalah yang pertama, miokarditis atau kerusakan otot jantung. Hal ini terjadi gangguan pada otot jantung yang ditandai dengan irama jantung yang tidak normal, terjadi inflamasi dan pembengkakan otot jantung, dan dapat berujung pada gagal jantung. Yang kedua, neuritis atau kerusakan saraf. Neuritis difteri umumnya akan mempengaruhi saraf motorik yang menyebabkan kelumpuhan jaringan lunak, otot mata, diafragma, dan kelumpuhan tungkai. Kerusakan saraf ini juga dapat menyebabkan gagal napas yang berujung pada kematian. Bakteri difteri sangat mudah menular melalui droplet pernapasan seperti ingus dan ludah. Artinya, cairan yang dikeluarkan penderita saat bersin dan batuk adalah media utama penyebaran bakteri ini. Difteri juga dapat dikeluarkan melalui sentuhan langsung pada luka yang terinfeksi atau pakaian yang tersentuh oleh luka tersebut. Namun, kasus ini merupakan hal yang cukup langka. Selain itu, kemungkinan juga difteri dapat menular melalui barang-barang bekas yang dipakai oleh penderita difteri seperti mainan, handuk, sapu tangan, dan lain-lain. Inkubasi atau rentang waktu sejak bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh yaitu 2 hingga 5 hari. Umumnya penyakit difteri ini muncul dengan tanda utama pada tenggorokan dan mulut. Gejala-gejala dari penyakit ini meliputi terdapat lapisan abu-abu yang terdapat pada tenggorokan atau yang disebut pseudomembran, radang tenggorokan dan serat, pembengkakan kelenjar limfa pada leher, masalah pernapasan dan saat menelan, cairan pada hidung, ngiler, umumnya berwujud cair namun lama-kelamaan menjadi kental dan mencar dengan darah, batuk yang keras, perasaan tidak nyaman, bicara yang ngantuk, dan tanda-tanda shock seperti kulit yang pucat dan dingin, berkeringat, dan jantung berdebar dengan cepat. Difteri juga dapat menyerang pada bagian permukaan kulit yang menyebabkan luka seperti borok atau lupus. Lupus tersebut dalam beberapa bulan akan menghilang, namun biasanya akan muncul kembali, yang meninggalkan bekas luka pada kulit. Luka yang sudah terkena gejala-gejala tersebut, segera periksakan diri kalian ke dokter, karena penyakit tersebut harus diatasi agar tidak terjadi komplikasi. Mencegah penyakit difteri biasanya diberi vaksin pada usia dini. Imunisasi yang diberikan adalah imunisasi DPT, adalah singkatan dari imunisasi difteri, tetanus, dan pertussis. Ini merupakan upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan
kekebalan seorang secara aktif terhadap penyakit tersebut dengan cara memasukkan vaksin dalam tubuh pasien sehingga dapat menghasilkan zat anti terhadap ketiga kuman sumber penyakit tersebut. Vaksin DPT merupakan vaksin yang berisi komponen kuman difteri, tetanus, dan pertusis yang telah dilemahkan dan dimatikan. Vaksin DPT generik biasanya disediakan di puskesmas di seluruh Indonesia. Namun, vaksin ini terkadang menyebabkan bayi demam sekitar 3 hari. Sehingga pemberian vaksin ini perlu disertai dengan obat penurun panas. Pada pemberian imunisasi DPT yang lama, tubuh belum memiliki antibodi yang aktif terhadap penyakit tersebut. Namun, setelah dilakukan imunisasi 3 kali, maka tubuh akan aktif terhadap penyakit tersebut. Oleh karena itu, jadwal imunisasi DPT dilakukan selama 3 kali, yaitu imunisasi DPT pertama pada saat anak berumur 2 bulan, imunisasi DPT 2 saat anak berumur 3 bulan, dan imunisasi DPT 3 saat anak berumur 4 bulan. Nah, namun imunisasi perlu dilakukan perlahan, yaitu yang pertama pada saat 1 tahun setelah DPT 3, kemudian imunisasi DPT perlahan 2 saat anak berumur 5 tahun. Sebenarnya di Indonesia, vaksin diberikan sejak bayi, namun ada beberapa orang tua yang tidak memberi vaksin dengan berbagai alasan, seperti efek samping yang terlalu berat pada bayi, vaksin terlalu banyak diberikan pada bayi, dan zat-zat yang ditambahkan pada vaksin, sehingga orang tua takut akan pemberian vaksin DTP. Sebenarnya hal itu salah, karena dengan begitu, tubuh tidak memiliki antibodi terhadap penyakit tersebut. Hal ini yang memicu pada tahun ini kembali lagi penyakit difteri tersebut, padahal penyakit ini sudah hilang sejak lama. Ada dua cara untuk mengobatinya. Yang pertama adalah pemberian antibiotik. Antibiotik yang biasa digunakan ada antibiotik jenis beta laktam seperti penicillin dan erythromycin. Hal ini disebabkan karena bakteri yang menyebabkan penyakit difteri merupakan bakteri gram positif. Nah, biasanya pasien menjadi non-infeksius setelah 48 jam dan sebaiknya diisolasi untuk mencegah penularan penyakit. Cara yang kedua adalah pemberian antitoksin difteri. Antitoksin difteri berguna untuk mengurangi perkembangan penyakit dengan meningkat toksin yang belum menyebar pada sel-sel tubuh. Dalam penguatan, dokter akan menentukan apakah hanya dengan pemberian antibiotik atau dengan kombinasi antibiotik dan antitoksin. Hal ini berdasarkan status imunitas tubuh, gejala pasien, dan berdasarkan perkembangan penyakitnya. Prognosis atau hasil pengobatan difteri berada dalam rentang baik sehingga buruk tergantung dari seberapa awal pengobatan infeksi ini dan bagaimana pasien merespon pengobatan yang telah diberikan. Jika kondisi pasien berkembang menjadi sepsis atau bakteriemia, atau jika ada gangguan jantung yang terjadi, maka prognosis biasanya buruk. Angka kematian tinggi pada pasien yang berusia kurang dari 5 tahun dan di atas 40 tahun. Pada kelompok ini, angka kematian berkisar antara 5% hingga 10%.